kemarin dari Ayu Dia, siapa namanya, Andari ya? Ayu Dia Andari untuk baju lamaran sama baju priwet di Bali. Insya Allah kita hari Senin pagi udah ke Bali. Jadi kita pilih-pilih baju khususnya aku ya. Terus Abi pakai apa ya? Oh iya pakai baju dari Brutus ya. Iya. Warnanya nyesuaiin sama warna yang aku pilih kemarin. Karena itu nanti berapa baju sih yang mau dipakai buat pria nanti di Bali? Jadi gini, ada dua hari. Yang pertama itu baju-baju dari Ayu Dia Andari itu mungkin sekitar 3, sama ada satu besoknya itu baju Bali klasik. Jadi baju Bali klasik itu memang agak lama persiapannya karena makeupnya juga beda. Kemudian nanti kan aku karena berhijab jadi mesti dari pagi. Nah itu ada tempat di situ namanya Menzel, itu benar-benar tempatnya memang latar belakangnya itu sawah gitu di Ubud ya. Jadi ya pokoknya kita dua hari itu di Ubud adalah priwet. Mbak Tena memilih adat Bali sendiri buat priwet, emang benar-benar itu keinginan dari dulu pengen atau ya. Sebenarnya kalau di Bali foto priwet kan dua hari ya, yang satu hari pakai baju muslim tapi latar belakangnya sawah, satu harinya kan Bali klasik. Kenapa? Karena memang aku orang Bali. Tapi sebetulnya akad nikahnya aku juga pakai baju Bali, tapi Balinya Bali yang lebih modern gitu. Jadi memang karena aku nikahnya di Bali, gak mungkin dong gak ada baju Bali. Nah priwet itu buat aku simbol, karena aku kan memang orang Bali. Tapi nanti di acara pulang dari Bali itu ada acara apa yang ngunduh mantu itu, nanti ada kita pakai baju adat Sunda. Nah, nanti foto-fotonya ya di sana, di rumah Kenanga ya. Jadi nanti ada Sundanya, ada internasional, ada Bali. Jadi ada 3 tema. Iya, nanti malam. Tadinya mau tadi malam. Cuma kayaknya tadi malam kita capek. Nah, nanti malam insya Allah kita ada acara ulang tahun keponakan. Mudah-mudahan Feral datang. Jadi insya Allah mau ketemu. Tapi kalau nanti malam nggak ketemu lagi, mungkin besok hari Minggu ya, sebelum kita ke Bali, kita mau mampir ke rumahnya Vera. Ya, nggak ada persiapan apa-apa sih. Buat saya semuanya ya biar mengalir begitu aja. Karena kan cepat atau lambat kita akan menjadi satu keluarga. Saya mohon doanya aja dari semuanya. Ya pasti mudah-mudahan semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau untuk pendekatan biasa aja sih saya bilang. Jadi ya semuanya mengalir begitu aja, sama seperti saya kata lah sama. Tapi berkata masih sering komunikasi atau mungkin video call kan dari Mas Ferry? Baru tadi juga video call ya. Tadi Atta yang menyambungkan ke Feral, tapi karena Feral di jalan kayak agak nggak denger ya. Dia ngomong apa, kita ngomong apa gitu. Sinyal terganggu. Tapi ya pokoknya intinya kalau aku sih yakin ya, bismillah, Feral itu anak yang baik. Feral itu sama mamahnya juga sayang. Anaknya juga sangat mengerti ya, kalau mamahnya bahagia pasti Feral juga bahagia. Aku udah WA sih, kemarin udah dibales. Dia bilang insya Allah ma, love you too. Jadi ya, ya begitulah anak zaman now. Jadi kita tuh gak bisa yang kayak harus begini-begini. Tapi kalau memang kita ada waktunya, kita lah yang nyamperin gitu ya. Tidak bisa men-treat seperti kita dulu ya, pada orang tua kita. Beda zamannya. Beda zaman. Gini, kalau dalam prinsip kehidupan, air itu tidak pernah mengalir dari bawah ke atas. Tapi dari atas ke bawah. Artinya apa? Artinya yang buat kehidupan perkawinan saya khususnya adalah izin dari ibu saya. Dari ibunya Abi, Mami Nur, dari Mami Papa. Ayu, dari Papa, Papa Jimmy. Nah kalau soal anak, Feral, Atala, Fania, itu pasti mereka akan mengikuti. Karena apa? Karena kan saya ngelahirin, saya membesarkan, saya mendidik. Gak mungkin lah kalau kita sebagai ibu juga tidak berpikir yang terbaik buat kehidupan kita, which is akhirnya kan outputnya ke kehidupan Feral, Atala, dan Fania. Meskipun Feral udah mandiri ya. Artinya dia bisa jadi mandiri kan juga pasti ada istilahnya bagaimana saya juga mencetak dia sebagai orang yang bisa mandiri seperti ini. Tentunya kan dia tahu dah, paham lah siapa ibunya dan apa sih yang sekarang dibutuhkan ibunya dalam kehidupan ini. Jadi menurut aku sih Feral gak ada masalah. Cuma karena belum ketemu, kadang-kadang orang suka mentafsirkan kesannya Feral tidak
support. Support gitu. Padahal sih sebenarnya enggak, emang waktu teknis aja ya. Gitu. Ya sama seperti Feral mensupport waktu papahnya kan menikah juga. Iya, sama. Sama lah. Pasti Feral orangnya ini kok, orangnya fair. Iya, dia kan bilang tadi, insya Allah ya Ma, kan udah balas juga, love you too. Ya mungkin kan dia punya kesibukan apa, kadang-kadang Vero suka prank juga ya kan, kadang-kadang tuh anak punya gaya style yang ya begitulah. Kalau Atala malah tiap hari, Mama di mana, Om Ferry di mana, ya kan, kayak tadi malam kita pergi bertiga curhat, nanti dia bilang Minggu Mama Om Ferry anterin aku ke sini ya, Mama Atala tuh begitu. Fania apalagi, tapi kan ada anak yang modelnya kayak Vero, dia lagi sibuk banget, ya udah kita yang menyesuaikan nyusul dia lah gitu. Sebenarnya sih gak usah diyakinin ya, karena kan Atala, Vero tuh tahu ibunya, Fanny aja yang anak kecil paham ibunya ya kan. Dia tahu ibunya tuh hampir 9 tahun dedikasi, kerjanya hanya kerja, ngurusin Fanny, ngurusin Vero, waktu satu rumah ya, ngurusin Atala apalagi yang satu rumah. Jadi mereka paham lah, mereka punya insting, punya feeling, mereka punya pengalaman bagaimana saya bisa mengurus mereka dari hari ke hari. Nah kalau udah di fase yang seperti ini, Atala justru kemarin sudah fit and proper test Abi Ferry udah berapa kali ya. Jadi sampai sama dia seperti waktu mama lah, mama memberikan restu ya, papa juga, ya. mami Ayu. Itu kan semua kan mengalir begitu aja, dan setiap orang tua apapun apa siapapun mereka itu pasti punya feeling lah, ya. Hati yang berbicara. Insting ya. Gitu. Iya, Vero tuh sibuk banget. Justru waktu saya di usia Feral, saya jauh lebih sibuk daripada Feral. Karena Feral ini kan cuma syuting ya. Kalau saya dulu waktu usia dia Putri Indonesia, kuliah, sinetron. Jadi bisa dibayangin gak, saya tuh pulang tuh jarang banget. Tapi ibu saya bisa mengerti, karena pada saat fase umur 20-an itu mencari jati diri dan mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Artinya dia lagi berkarya, lagi pengen ya mapan lah. Menurut, sama seperti kita berdua ya, zaman dulu zaman waktu dulu, lagi di syuting di multivision ya, tuh hidup kita sebagian di jalan habis ya. Gak pernah di rumah. Di lokasi syuting gitu. Beda kalau anak kita tuh memang ya gak bekerja. Jadi saya pahami betul ya, maksudnya udahlah gak usah terlalu yang didramatisir ya. Ya. Artinya anggap anak itu belum ada waktu. Artinya saya yang harus meluangkan waktu ya, dan juga Abi. Kita harus lebih legowo jadi orang tua. Gak apa-apa, kita yang nyusulin gak apa-apa banget ya. Kan mengikuti zaman. Iya, beda. Yang penting kita lakukan semuanya untuk kebaikan. Iya, gitu. Tapi tetap komunikasi ya. Tetap. Ya, jangankan Feral yang sibuk. Atal aja kita WA hari Selasa, bisa hari Jumat dibalas. Tapi kan gak perlu sakit hati juga gitu ya. Karena anak sekarang emang begitu. Padahal kayaknya orang kuota cukup ya. Tapi jawabnya, tapi kalau dari ceweknya ya itu emang begitu, ya kan? Begitulah. Oke. Okay. Yeah. Oh nggak tahu, mesti tanya Feral. Feral itu jarang memuji karena dia selalu bilang saya berlemak, tidak badannya tidak proporsional, nggak kayak dia. Padahal waktu dia kecil dia yang gendut, saya yang bagus. Nah sekarang udah berbeda ya zamannya. Tapi itulah anak, makanya saya bilang kalau saya sebagai seorang ibu simple, dimanapun anak-anak saya berada, khususnya Feral Atala yang udah mentas, yang udah besar, saya doain terus. Karena biar gimana pun rezeki mereka, keselamatan mereka itu gak lepas dari doa seorang ibu ya. Jadi kuat doanya saya, insya Allah dia juga akan baik-baik aja, begitupun saya gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.